innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal. As-su'alul awal, pertanyaan pertama. Kita mulai dari Sifir. Jadi awal. Rayyan. Silakan jelaskan. Yang kamu dapat roha minggu yang lalu. Coba. Kok bisa beda? Ma fi'illah la hujjata lak. Tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan kalau sudah duduk di sini. Nanti berarti sholat maghrib, sholat awabin, ya, mulai habis rotib sampai isya sini. Berarti untuk demi untuk ilmu. Bukan untuk menjalani hukuman, demi untuk demi untuk mengagungkan demi untuk mencintai ilmu. Paham Ryan? Ganti yang lain. Ayam tidak apa? Awal. Ayah anta. Iam. Jelaskan sedikit aja, sedikit penjelasan roha minggu yang lalu. Harus jelas, bukan hanya membaca tulisannya, harus jelas apa maksudnya itu. Ulangi yang keras, agak keras. Barakallahu fiik. Ibtida awal A tadi B. Ah, gantinya B. Coba ngacung yang B. Yang B ngacung. Yang B, ibtida awal B. Ah, Zaki. Sedikit aja. Barakallahu fiik. Ibtida tsani.
Al-ibtida'u tsani. Ada awal A, ada A, ada B, enggak? Satu ya. Awal C. A, B, C, D. O, B. C. Acung. Ah, Wildan. Yang sudah jangan, yang belum tadi sama tapi ada tambahannya yang Zeki, tidak apa-apa. Yang sudah jangan, tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Ya. Masa anak kan roha kan setengah jam, masa itu dok kan tidak mungkin. Berarti salat sunnah nanti apa C? Ayo ngacung C. C ngacung C. C C C C C C. Siapa yang belakangnya? C C Adi. Hah? Sudah. Yang belum. Ayo, yang belum. Masa itu tok catatannya mulai awal setengah jam. Itu tok catatannya. Sudah? Nyerah? Nyerah? Kau masih tofir sini, nyerah, nyerah. Nah, Rayyan, Wildan, Mukmin. C C C C C ngacung C 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 C. Nah, ini siapa? Belakangnya. Mus kok ngeredek kan, Mus? C, ayo siapa namanya? Izam. Azam. Azam. Yang keras, Jan. Yang keras. Hah? Udah. Tidak ada lagi. Itu tuh catatannya. C C C C C. Nah, ini siapa ini dari Bali nih? Hah? Ah, sampingnya. Sudah. Iam. Sudah dijawab. Sudah dijawab Zeki. Siap-siap yang kelas atasnya ini. Ada ya? Ada. Salat awabin. C C.
Belakang tidak ada lagi itu. Barok. Iam. Yang lain? Tidak ada. Salat awal. C, C. Zaldi. Awas, sampai kelas atas nanti. Hah? Kenapa? Nulis apa? Barakallahu fik. A, B, C, D. Pokoknya harus lain keterangannya. Itu, Zeldi. D, ngacung D. D. Mana D nih? Berapa? Apa? D, C. Umam apa? B. Apa? Guys. Guys. Yang keras. Berdiri, berdiri, berdiri. Yang keras, berdiri. 3 orang enggak ada yang bisa jawab di kelas itu, naik ke kelas yang atasnya. Tadi kebanyakan tadi yang C tadi. Ayo. Sudah, yang lain. Oh, ini tidak jelas Ustaz. Ya, sini, dibaca, dibaca. Berdiri, berdiri, berdiri. Baca. Barakallahu fiik. A, B, C, D. Sekarang apa? Tani. 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 Kacung al, dah kacung al. Boh. Ayo al. Al dah kacung. Ayo al. Santri yang belajar nahu. Yes, beda, tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Selamat. Tani. Talif. Talif. Tidak ngacung, tapi tidak tunjuk. Tahu anak talif, tidak ngacung, tapi tidak tunjuk. Shh. Jangan bersuara. Kalau tidak disuruh bersuara. Tak suruh sholat juga akhirnya yang bersuara ya. Hamzah, Muhammad, Warakela, Ali, Bidin, cek tinggi-tinggi Din, kelek Imam Budin. Terus, Hadi, Hasan, mana ini? Tidak ada nih. Tidak ada nih. Husin,
Wahid. Huda. Berdiri, berdiri, Hud. Kok gaya kan melakukannya, Hud? Dua. Barakallahu fiik. Duduk. Ada bedanya. Apa ini? Salis. Rabi. Dhafir. Abdul Qadir. Hashim. Coba yang milih Hashim ngacung. Semua yang milih Hashim ngacung. Yang milih Dhafir. Banyak mana? Yang milik Abdul Qadir. Wes, cukup. Ya Allah. Kum ya Sayyid, barakallahu fiik. Terus, sudah selesai semua itu. Terus, lanjut. Jadi imam imam awabi nanti ini. Barakallahu fiik. Jelas ya? Terakhir untuk tambahan roha sore ini untuk pertanyaan selanjutnya di minggu yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan fatahlika." Nabi Muhammad bersabda, jadilah kamu, berusahalah kamu menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Berusahalah kamu menjadi orang yang berilmu, alim, berilmu. Tentunya orang alim di sini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang alim yang hatinya takut kepada Allah. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang ucapan, tindak, tingkah lakunya, tindak tanduknya, keadaannya sama dengan ilmunya. Yaitu al-ulama ul-amilun. Para ulama yang mengamalkan ilmu. Jadilah kamu orang yang alim, kata Nabi Muhammad. Nomor satu. Atau au muta'alliman. Atau jadilah kamu santri. Kita niatkan kita menjadi santri sampai mati. Ya. Kita niati di hati kita. Kita niat yang baik, kita ingin menjadi santri sampai mati. Menjadi santri sampai mati. Santri. Ya, belajar. Walaupun lulus tetap buka kitab hadis, buka kitab tafsir, buka kitab hadis, buka kitab. Ya. Walaupun nanti ini tetap terhitung santri. Jangan mentang-mentang lulus terus tidak buka kitab lagi.
tetap kita berguru, buka kitab lagi dengan berguru dengan pengarang kitab. Ketika kita membaca Ihya berarti berguru dengan Imam Ghazali. Kita buka kitabnya Imam Haddad berarti kita berguru dengan Al-Imamul Haddad. Ya. Kita buka kitab Jawahirul Lu'liyah Syarah Arba'in Nawawiyah berarti berguru dengan Al-Imam Man Syaraf Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita buka kitab Dzikirah berarti berguru dengan Habib Umar bin Hafid Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita buka kitab Risalatul Jami'ah berarti berguru dengan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Au muta'aliman, selalulah kamu menjadi atau kamu menjadi santri. Paham? Santri. Au muhibban, jika memang kesempatan kita tidak menjadi santri. Yang ketiga jangan luput, apa? Muhibban. Au muhibban, menjadi pecinta ilmu. Kalau yang pertama tadi alim, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang mengamalkan ilmu. Muta'alim, orang yang mengambil ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang haus rakus dengan ilmu, kan gitu. Au muhibban, atau yang ketiga kata Nabi, jadilah kamu orang yang mencintai ilmu. Mencintai ilmu itu dengan apa? Ya cinta dengan ilmu Al-Quran, cinta dengan ilmu hadis, cinta dengan ilmu-ilmu Allah, cinta dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Itu namanya muhibban. Ya. Misalnya khidmat sama orang alim, ini muhibban. Dia bukan orang alim, bukan santri, tapi dia khidmat. Ini satu bukti orang yang cinta dengan ilmu. Ya, membantu pembangunan orang alim, pondoknya orang alim. Ini satu bukti cinta dengan ilmu. Mencintai santri-santri ini juga bukti mencintai ilmu. Dan semuanya yang berkaitan dengan ilmu kita cintai. Apapun, siapapun dan apapun yang berkaitan dengan ilmu itu namanya cinta dengan ilmu. Paham ya? Muhibban. Bukan orang alim, bukan santri, tapi semangat dalam membantu pembangunan pondok pesantren. Muhib. Satu kelompok nanti. Bahkan pahalanya sama. Pahalanya mengalirnya sama. Akhirnya jadi bangunan. Bangunan ditempati santri. Santri jadi punya pondok. Semuanya punya pondok. Santrinya semuanya ribuan. Amin Allahumma. Pahala ini didapatkan oleh muhib, orang yang cinta dengan ilmu. Jadi bukan remeh pangkat muhib ini. Nah kita sudah menjadi orang alim tidak bisa. Menjadi santri, apalagi sudah punya istri, punya anak, punya cucu. Ya. Misal Pak Dim daftar di sini kan kumpul Mbak Gofurlan saat kelas. Iya kan? Bapaknya kita daftar sini, orang tua kita daftar sini, saat kelas sama kita nanti. Kelihatan aneh, tapi bisa terjadi. Ya, kesempatan itu sulit. Akhirnya yang ketiga paling tidak apa? Muhib, cinta sama ilmu. Semua anaknya diarahkan ke ilmu, cucunya diarahkan ke ilmu. Itu sebagai bentuk cinta kepada Pangkat yang berapa ini? Tiga. Atau pangkat yang keempat. Dan ini yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW. Au mustami'an,
mau jadi orang alim enggak. Jadi santri enggak bisa, enggak ada kesempatan sudah. Mau jadi pecinta, maksudnya dengan membantu ini itu enggak punya. Mau masuk no anaknya enggak punya anak, mau masuk no cucunya enggak punya cucu misalnya. Mau saudaranya enggak punya saudara misal. Yang terakhir, kloter terakhir apa? Au mustami an. Atau jangan sampai kita jangan sampai keluar dari kloter yang keempat, kelompok yang keempat ini apa? Au mustamian, jadilah kamu orang yang benar-benar mendengarkan ilmu. Benar-benar, bukan hadir di majelis terus main HP, bukan hadir di majelis terus apa? Guyonan. Itu mustami, istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jadilah kamu orang yang betul-betul mendengarkan ilmu, benar-benar mendengarkan. Kalau sudah ilmunya Allah dijelaskan, didengarkan betul-betul. Kalau sudah ilmunya Nabi Muhammad yang dijelaskan, didengarkan betul-betul. Ini orang pengajian yang datang mendengarkan dengan benar-benar. Ini mustami'an. Wala takun khamisan. Jangan kamu menjadi kelompok yang kelima, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang yang kelima, kelompok yang kelima. Jangan masuk kelompok yang kelima. Siapa mereka? Bukan orang alim, bukan santri, bukan pecinta ilmu, bukan pendengar sejati ilmu. Ya ndak orang, bukan orang alim, bukan santri, bukan pecinta, bukan pendengar setia. Itu orang kelima namanya. Ndak jadi orang alim. Orang kelima ini bukan orang alim, bukan santri, bukan pecinta, bukan pendengar. Apa ini? Gak urus, wong sing gak urus dengan ilmu, orang yang tidak ada urusan dengan ilmu sama sekali. Gak mau tahu sama urusan ilmu, gak mau tahu. Wala jadi orang alimnya, wala jadi santrinya, wala jadi pecintanya, wala jadi pendengarnya. Gak mau urusan pokoknya. Acuh tak acuh dengan ilmu, apalagi dengan orang alim, apalagi dengan santri, apalagi dengan waduh. Dan yang kelima ini bahaya, kata Nabi, fatahlika, niscaya kamu akan hancur dunia akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling elek ya, paling elek mustami'an. Paling tidak kita mustami'an. Seneng kalau sudah ilmunya Allah didengarkan. Seneng dengarkan ilmu. Ini kloter terakhir. Kloter kelima, fatahlik, hancur kamu. Orang yang hancur, orang yang rugi, orang yang celaka dunia akhirat. Waliyadu billah. Insyaallah kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat, sehat zahir batin, selamat dunia akhirat, mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah, Allah yaftahu alayna wa ala uladina wa ala banatina wa ala ahbabina wa ala jamiya talbatul alim fatuhal arifin. Fakihna wa iyahum bid-din, wa yu'allimna wa iyahum at-tawil, wa yahdina wa iyahum ila sawa'i sabil, wa yahdina wa iyahum ila sawa'i sabil, ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل وشرفنا برؤية سيد المرسلين يقظة ومناما في الدنيا والأخرى بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wallahualim, amin. Tetap kitabnya di bawah ya. Barangkali anak buka ini nanti persiapan, bisa persiapan. Wallahualim.